Selamat bertemu kembali di Unik Channel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep kerja dan contoh manual enkripsi dari algoritma Ghost. Nah, kita lihat terlebih dahulu cara kerja dari algoritma Ghost ini dalam mengamankan data, khususnya untuk proses enkripsi. Yang pertama, Ghost ini merupakan singkatan dari Conformance Standard yang ditemukan oleh seseorang penemu algoritma berkewarganegaraan Uni Soviet. Algoritma Ghost ini memiliki jumlah proses sebanyak 32 round dan menggunakan 64 bit block chipper pada setiap kali prosesnya dan 26 bit kunci atau setara dengan 32 karakter. Kemudian menggunakan ada 8 buah S-box yang berbeda-beda, menggunakan operasi XOR dan left circular shift 11 bit atau rotate left shift atau RLS 11 bit, dan terakhir menggunakan modulo 2 pangkat 32. Nah, kita lihat beberapa proses yang harus ada di dalam algoritma ini. Yang pertama, proses pembentukan kunci. Jadi proses pembentukan kunci ini akan dilakukan pertama sekali untuk menemukan kunci enkripsi dan dekripsi yang dapat digunakan nantinya oleh algoritma untuk mengenkripsi dan dekripsi data. Kemudian ada proses enkripsi dan proses dekripsi. Jadi tiga proses utama ini akan terjadi di dalam proses algoritma Ghost dalam menghasilkan chipper text atau kata sandi dan plain text atau teks asli. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari proses pembentukan kunci hingga proses enkripsi. Untuk proses pembentukan kunci pada algoritma Ghost membutuhkan kunci 256 bit. Kalau kita konversi, 256 bit ini setara dengan 32 byte atau sebanyak 32 karakter. Jadi kunci boleh saja kita buat 5 karakter misalnya, tetapi karakter itu akan diulang sehingga jumlahnya sama dengan 32 karakter atau 256 bit. Jadi ini harus memenuhi syarat. Jadi bila suatu saat misalnya jumlah kunci yang di input oleh pengguna hanya 200 bit, maka secara otomatis nantinya kunci itu, jumlah bit kunci itu akan ditambahkan atau dilakukan proses penambahan bit pada kunci sehingga memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Ghost, yaitu 256 bit. Kemudian karakter-karakter kunci itu akan kita konversi menjadi biner, kemudian kita kelompokkan menjadi 32 bit untuk setiap kelompok. Jadi kalau 256 bit ini dikelompokkan dengan 32 bit per kelompok, berarti akan menghasilkan 8 kelompok kunci dengan jumlah bit per kelompok itu adalah 32 bit. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kalau misalnya saya asumsikan kunci yang digunakan adalah ini algoritma Ghost Taroni Zebua 2017. Kemudian setelah karakter-karakter kunci ini kita konversi menjadi biner, maka akan menghasilkan biner ini sebanyak 256 bit ya, atau sebanyak tadi 32 karakter. Jadi sekali lagi, kalau misalnya karakter kunci ini hanya 10 karakter, maka untuk memenuhi 32 karakter, maka akan dilakukan proses perulangan terhadap 10 karakter tersebut sehingga akan menghasilkan jumlah bit
256 bit. Kemudian proses pembentukan kuncinya dari 256 bit ini tadi akan kita kelompokkan menjadi 8 kelompok, di mana jumlah bit per kelompok itu adalah 32 bit. Jadi dari 256 ini akan kita kelompokkan menjadi 8 bit, di mana jumlah bitnya itu adalah 32 bit, sehingga akan menghasilkan 8 kelompok. Jadi dimulai dari kunci ke 0 sampai kunci ke 7. Jadi seperti yang dapat Anda lihat pada tabel kelompok biner kunci. Yang perlu diperhatikan di sini, proses penulisan kuncinya per kelompok itu harus ditulis secara terbalik. Jadi misalnya kalau kuncinya kita mulai dari kunci 0, maka kita kelompokkan mulai dari kiri ke kanan. Kita ambil 32 bit, tetapi penulisannya kita mulai dari kanan ke kiri. Jadi itu sebabnya K0 ini dimulai dari bit ke 32 sampai bit ke 1. Jadi 1 1 1 1. Ini 1 1 1 1 0 1 1. Jadi 0 1 1. Jadi penulisannya dimulai dari, setelah kita kelompokkan, dimulai dari kanan ke kiri. Baru kelompok berikutnya adalah bit ke 32 sampai 64. Tetapi penulisannya kita mulai dari 64 ke 33. Jadi begitu seterusnya sampai dihasilkan kelompok di kunci yang ke-7. Jadi dari karakter kunci yang ini tadi, setelah kita kelompokkan dan kita tulis secara terbalik, maka akan menghasilkan kunci seperti ini. Dan ini nanti kunci yang akan kita gunakan selama proses enkripsi maupun proses dekripsi. Tetapi aturan penulisan kunci di dalam algoritma Go sudah ditetapkan. Nah, seperti ini. Untuk proses enkripsi, maka akan digunakan kunci secara berulang dengan kunci yang berbeda-beda untuk setiap ronde. Jadi perlu diketahui bahwa algoritma Go ini akan bekerja atau melakukan proses enkripsi maupun dekripsi sebanyak 32 ronde. Jadi ada 32 ronde yang akan dilakukan, sementara kuncinya tadi hanya 8. Oleh karena itu, dilakukan proses penggunaan kunci itu secara berulang dengan syarat seperti ini. Jadi ronde untuk proses enkripsi, ronde ke 0 sampai 7 akan digunakan kunci K0 sampai K7. Jadi kalau misalnya ronde ke 0, maka akan menggunakan kunci ke 0. Kemudian kalau ronde ke 1 akan menggunakan kunci 1 sampai 7, berarti ronde ke 7 akan menggunakan kunci ke 7. Lalu untuk ronde ke 8 akan diulangi, akan menggunakan kunci 0 lagi sampai ronde ke 15, berarti akan menggunakan kunci ke 7. Begitu seterusnya. Tetapi kalau misalnya ronde yang kita kerjakan adalah ronde 24, maka kunci yang digunakan adalah dimulai dari kunci ke 7. 25, ronde ke 25, maka kunci yang digunakan menurun, kunci 6. Ronde ke 26, maka kunci yang digunakan adalah kunci ke 5. Ronde ke 31, maka kunci yang digunakan adalah kunci ke 0. Jadi aturan penggunaan kuncinya seperti itu. Begitu juga untuk proses dekripsi, proses penggunaan kunci dengan mengikuti aturan yang ini, di mana putaran ke 0 sampai putaran ke 7, kunci yang digunakan adalah kunci ke 0, kunci 1, 2, sampai 7 secara berturut-turut. Tetapi untuk ronde ke 20, mulai dari ronde ke 8 sampai ronde ke 15, maka penggunaan kunci terbalik. Jadi kunci ke 7, 6, 5, dan kunci ke 0. Jadi terbalik ini. Jadi kalau misalnya tadi pada proses enkripsi, penggunaan kunci 7 sampai 0 itu digunakan oleh ronde yang 24 sampai
31 atau 8 ronde terakhir. Tetapi kalau untuk dekripsi yang menggunakan kunci 7 sampai kunci 0 itu digunakan oleh ronde kedua sampai ronde yang terakhir. Jadi ada perbedaan penggunaan ronde, penggunaan kunci pada setiap ronde, baik pada proses enkripsi maupun pada proses dekripsi. Kemudian pada algoritma COS dilakukan juga proses SBOX. SBOX ini maksudnya ada proses pertukaran nilai-nilai biner nanti yang kita hasilkan dari proses enkripsi maupun proses dekripsi. Algoritma GOS sudah menyediakan satu tabel SBOX dengan 8 nilai SBOX. Jadi di tabel ini sudah disediakan ada 8 baris dan ada 16 kolom. Jadi cara pembacaan SBOX ini atau cara untuk mencari nilai SBOX atau substitusi, ya, substitusi box atau kotak substitusi nilai. Maka kalau kita misalnya di sini mau mencari nilai SBOX yang ketiga dengan biner SBOX yang ketiga itu misalnya adalah 1011, maka 1011 ini terlebih dahulu kita konversikan ke desimal sehingga menghasilkan desimal 11. Lalu 11 ini akan kita jadikan sebagai alamat kolom dari tabel substitusi box atau SBOX-nya. Jadi 11 ini tadi akan menjadi alamat kolom, sedangkan SBOX 3 ini akan dijadikan sebagai alamat baris. Sehingga pertemuan antara baris ketiga atau SBOX 3 dengan kolom 11, nilai yang dihasilkan di situ atau nilai yang ditemukan pada tabel SBOX, hasil pertemuan antara baris SBOX 3 dengan kolom 11 itu akan menjadi nilai substitusi atau nilai pengganti dari 1011. Nah, misalnya kita temukan di sini 12, lalu nilai 12 ini akan kita konversikan menjadi biner dan akan menghasilkan ini 1100. Sehingga kalau misalnya berdasarkan tabel SBOX ini nilai biner 1011 kita substitusikan berdasarkan SBOX, maka akan menghasilkan nilai 1100. Nah, itu untuk menghasilkan biner substitusi berdasarkan tabel SBOX yang sudah disediakan oleh algoritma GOS. Ada juga proses rotate left shift atau pertukaran biner, posisi biner dari posisi kiri ke kanan sebanyak 11 bit. Jadi kita ambil 11 bit dari kiri, kita pindahkan ke kanan. Contoh misalnya ada 32 bit di sini, lalu kita hitung mulai dari kiri ini 11 bit, lalu 11 bit ini kita pindahkan ke posisi kanan di sini. Jadi kita ambil 11 bit ini, kita pindahkan ke posisi sebelah kanan sehingga akan dihasilkan ini. Jadi ini posisi yang awal tadi adalah yang warna kuning ini, 11 bit sudah kita pindahkan ke posisi sebelah kanan sehingga hasil akhir dari RLS adalah yang ini. Nah, sekarang kita bahas tentang proses enkripsi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa algoritma GOS ini bekerja dengan blok zipper dengan jumlah bit per kelompoknya itu adalah 64 bit untuk setiap prosesnya. Jadi kalau misalnya data yang mau kita enkripsi kurang dari 64 bit, maka akan dilakukan proses penambahan bit sehingga jumlahnya memenuhi syarat setiap blok.
Jadi syarat untuk setiap blok itu tadi adalah 64 bit. Jadi kalau kurang maka akan dilakukan proses penambahan bit atau bit padding. Ya, penambahan bit itu dilakukan pada posisi awal dengan jumlah kekurangannya sehingga jumlahnya memenuhi 64 bit. Jadi kalau misalnya plain text kita atau data asli kita hanya 32 bit atau hanya 4 karakter misalnya, maka kita harus menambah 32 bit lagi sehingga jumlah bitnya memenuhi satu blok pada algoritma Gauss. Kalau jumlah bit yang akan kita enkripsi lebih dari 64 bit, maka akan dijadikan sebagai kelompok berikutnya. Nah, kita lihat apa saja yang harus dilakukan pada pada proses enkripsi berdasarkan algoritma Gauss ini. Yang pertama, kita harus menyediakan dulu teks yang akan dienkripsi, kemudian teks itu akan kita konversi ke biner. Kemudian kita akan mengelompokkan biner-biner plain text itu menjadi 64 bit setiap kelompok. Masing-masing kelompok dibagi lagi menjadi dua subkelompok dan akan dijadikan sebagai L0 dan R0. Masing-masing kelompok diisi dengan 32 bit. Jadi 64 bit kelompok awal tadi akan kita bagi dua menjadi 32 bit L0 dan 32 bit R0. Kemudian akan kita lakukan proses penambahan antara nilai R dan nilai K untuk setiap ronde. Kemudian hasilnya akan dimoduluskan dengan ini sebenarnya 2 pangkat 32. Ya, 2 pangkat 32. Jadi kita moduluskan dengan 2 pangkat 32. 2 pangkat 32. Kemudian kita lakukan proses S-box seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita lakukan proses rotate left shift atau perpindahan sejumlah 11 bit dari kiri ke kanan. Kemudian kita lakukan proses XOR antara langkah ke-7. Jadi langkah ke-7 tadi adalah melakukan proses RLS. Kita XOR-kan dengan nilai L pada setiap ronde. Untuk menghasilkan proses ini, proses ke-8 ini dilakukan untuk menghasilkan nilai R selanjutnya. Sedangkan nilai L selanjutnya adalah nilai R sebelum diproses untuk setiap ronde. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, misalnya saya punya plain text di sini, misalnya stmic_bd. Seperti ini, stmic_bd. Lalu kemudian karakter-karakter ini kita konversi menjadi biner, sehingga akan menghasilkan biner-biner ini, dan kebetulan biner-biner ini memenuhi satu kelompok atau 64 bit. Karena memenuhi satu kelompok, maka sudah bisa kita lakukan proses enkripsi. Nah, 64 bit kelompok pertama ini akan kita bagi menjadi dua kelompok. Kita jadikan menjadi 32 bit sebelah kiri ini menjadi kelompok R0 dan 32 bit sebelah kanannya menjadi L0. Jadi kita ambil 32 bit kirinya, kita jadikan sebagai R0 dan 32 bit kanannya menjadi L0. Tetapi proses penulisannya kita lakukan secara terbalik. Yaitu kita mulai dari kanan ke kiri. Jadi untuk L0 ini misalnya L0 ini L0 kita mulai dari 0 0 1 dan selanjutnya. Jadi ini 0 0 1 dan selanjutnya. Ya, 0 0 1 0 0 0 sampai ke bit awal. Begitu juga untuk yang R0. Untuk R0 juga selalu kita mulai dari penulisannya, kita mulai dari sebelah
kanan menuju ke kiri. Ya, jadi 1001, 1001 sampai selanjutnya atau sampai pada bit sebelah kiri. Nah, sehingga kita hasilkan L0 dan R0. Lalu L0 dan R0 ini akan kita gunakan untuk proses selanjutnya, yaitu untuk mencari nilai L1 dan nilai R1. Nah, kita lihat bagaimana proses untuk setiap ronde. Untuk mencari nilai L1 dan R1 berarti dianggap ronde ke 0. Untuk mencari nilai R2 dan L2 berarti ronde ke 1. Kita lihat misalnya untuk ronde yang ke 0. Jadi di awal tadi hasil pengelompokan sudah kita hasilkan L0 dan R0-nya adalah ini. Kemudian kalau kita misalnya melakukan ronde ke 0 untuk menghasilkan nanti R1 dan L1, maka langkah pertama tadi yang kita lakukan adalah mengambil nilai R0 ditambahkan dengan K0 dan dimoduluskan dengan 2 pangkat 32. Jadi kita lihat tadi aturan penggunaan kunci di bagian awal. Kalau dia ronde ke 0, maka untuk proses enkripsi, kalau dia ronde ke 0 maka menggunakan kunci K0. Makanya di proses enkripsinya ini yang kita gunakan adalah kunci 0. Kemudian kita ambil binernya, jadi biner R0 tadi yang ini kita tambahkan dengan biner K0 yang sudah kita konversi ke biner dan sudah kita kelompokkan tadi. Nah, supaya lebih mudah, maka biner-biner ini kita konversi ke desimal. Nah, kita boleh menggunakan kalkulator yang sudah disediakan oleh komputer kita. Jadi, kita ambil biner ini, kita konversi ke desimal sehingga menghasilkan ini. Ya, ini. Kemudian K0-nya juga kita konversi menjadi desimal sehingga menghasilkan ini. Lalu kalau kita lakukan proses penambahan maka akan menghasilkan ini. Kemudian nilai ini akan kita moduluskan dengan 2 pangkat 32. Jadi 2 pangkat 32 itu nilainya sekitar ini 4 miliar sekian. Sehingga kalau kita moduluskan ini tadi ya nilai hasil R0 ditambah dengan K0 dimoduluskan dengan 2 pangkat 32 atau 4 miliar sekian maka akan menghasilkan ini. Lalu nilai ini, hasil modulus ini akan kita konversi lagi ke biner. Jadi boleh juga kita gunakan lagi kalkulator yang ada di laptop kita sehingga menghasilkan ini. Nah, hasil proses penambahan R0 dan K0 akan kita gunakan pada proses S-box. Nah, untuk melakukan proses S-box, kita ambil nilai-nilai biner yang sudah dihasilkan dari hasil penambahan R0 K0 tadi akan kita proses ke dalam S-box. Jadi langkah pertama tadi adalah kita lakukan proses penambahan dulu antara R0 dan K0 modulus 2 pangkat 32 sehingga menghasilkan ini. Lalu biner ini akan kita proses dengan tabel S-box atau kita lakukan substitusi. Nah, caranya bagaimana? Misalnya tadi hasil penambahannya adalah ini biner 1001 sekian sekian, maka biner-biner ini akan kita kelompokkan dulu menjadi 4 bit per kelompok. Jadi misalnya kelompok S-box 0, S-box 1, 4 bit berikutnya S-box 2 dan selanjutnya sampai S-box yang ke-7. Lalu kemudian masing-masing biner pengelompokan tadi kita konversi menjadi desimal. Misalnya biner 100 ini desimalnya adalah 8. Kita jadikan sebagai S-box 0. Kemudian setelah kita permutasikan atau kita substitusikan dia, maka akan menghasilkan desimal yang ke-6.
ya, akan menghasilkan nilai substitusi yaitu 6. Kemudian nilai 6 itu akan kita konversi lagi menjadi binor. Jadi akan menghasilkan binor ini, sehingga substitusi dari binor 100 berdasarkan tabel S-box akan menghasilkan binar 0110. Jadi kalau kita lihat misalnya tadi di tabel S-box, binar 100 ini setelah dikonversi menjadi desimal adalah 8, dan 8 ini akan menjadi alamat kolom dari tabel S-box baris yang ke-0. Kita lihat misalnya tabel S-box kita, nah kolom ke-8 S-box yang ke-0, jadi baris yang ke-0 kolom ke-8 nilainya di situ adalah 6. Jadi setelah kita konversi, nilai 6 itu adalah yang ini. Nah ini kita lakukan untuk semua kelompok S-box sampai S-box yang ke-7. Kemudian nilai-nilai binar ini akan kita gabungkan. Jadi dimulai dari ini, digabungkan dengan S-box yang ke-2 dan sampai S-box yang ke-7 akan menghasilkan ini. Jadi hasil penggabungannya adalah binar ini. Kemudian hasil penggabungan ini akan kita lakukan proses rotate atau memindahkan 11 bit dari hasil penggabungan ini ke sebelah kanan. Jadi kita ambil 11 bit, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 11. Jadi kita ambil 11 bit ini, kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga hasilnya adalah ini. Jadi 11 bit yang kita pindahkan tadi, yang ini dia. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses XOR antara hasil dari RLS tadi atau hasil dari pemindahan 11 bit tadi dari kiri ke kanan di-XOR-kan dengan nilai L0. Jadi hasil dari RLS tadi ronde yang ke-0 itu adalah ini. Kemudian kita XOR-kan dengan nilai binar-binar L0. Jadi di awal tadi L0 itu adalah yang ini. Jadi binar-binar ini akan kita XOR-kan dengan hasil pemindahan 11 bit tadi yang sudah kita hasilkan. Nah, ini jadi L0, kemudian ini hasil pemindahan yang 11 bit tadi. Setelah kita XOR-kan, maka akan menghasilkan R1. Jadi, 1 di-XOR-kan dengan 0, hasilnya adalah 1. 1 di-XOR-kan dengan 0, hasilnya adalah 1. Tentu di sini kita harus tahu hukum XOR. Sehingga proses XOR antara RLS 0 dengan L0 akan menghasilkan R1. Jadi sampai tahap ini kita sudah bisa menghasilkan R1. Sekarang bagaimana menghasilkan L1-nya? Maka L1 itu berdasarkan aturannya kita akan menggunakan nilai R sebelumnya. Atau nilai kalau di ronde ini adalah ronde 0, berarti kita menggunakan ronde nilai R0. Sehingga kita hasilkan L1 di sini adalah ini 10 01 001 dan selanjutnya. Jadi kita lihat tadi bahwa nilai L1 adalah nilai binar dari R0. Jadi kita lihat nilai R0 sebelumnya itu adalah yang ini, sehingga nilai ini akan menjadi pada ronde ke-0 ini, nilai ini akan menjadi nilai L1. Jadi seperti ini. Sehingga akan menghasilkan nilai R1 adalah
1100 sampai selanjutnya yang ini tadi. Sedangkan nilai L1 adalah nilai R0 sebelumnya yang ini tadi. Nah, nilai R1 dan nilai L1 akan kita gunakan pada ronde selanjutnya, yaitu ronde ke-1. Nah, hasil R2 nanti di ronde ke-1 itu akan menghasilkan R2 dan L2. Nah, nilai R2 dan L2 akan digunakan pada ronde selanjutnya. Nah, caranya sama, kecuali nanti pada ronde ke-23 sampai selanjutnya ada perubahan susunan kunci sesuai dengan aturan yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Nah, kita misalkan kita sudah melakukan proses ronde itu sampai ronde ke-30 tadi, misalnya pada ronde ke-30 sudah kita hasilkan nilai L31 dan R31 seperti ini. Kemudian nilai L31 dan R31 ini tentu kita gunakan untuk melakukan ronde ke-31 ya. Nah, jadi tadi hasil ronde ke-30 adalah ini, menghasilkan L31 dan R31. Jadi ini menghasilkan ronde ke-30 untuk L, ini L31 dan R31. Lalu caranya sama seperti tadi. Jadi kita lakukan proses R31 ditambah dengan K0. Jadi sesuai aturannya tadi, ronde ke-31 itu pasangannya adalah K0. Jadi coba nanti dilihat lagi aturan penggunaan kunci. Jadi tahap selanjutnya ini adalah mencari nilai R32. Jadi untuk mencari nilai R32 itu kita gunakan nilai R31. Jadi untuk ronde ke-31 ini nilai R32 itu langsung diambil dari nilai R sebelumnya atau nilai R31, sehingga nilai R32 adalah nilai R31. Sedangkan untuk nilai L32 itu kita dapatkan dari hasil proses XOR antara RLS32 dengan L31. Jadi nilai ini 31 ya, RLS 31. Tadi RLS 31 itu adalah ini. Kemudian nilai L31-nya adalah ini. Setelah kita XOR-kan akan menghasilkan L32 yang ini. Sehingga kita sudah dapatkan R32-nya adalah ini dan L32-nya adalah ini. Nah, tahap yang terakhir adalah melakukan proses penulisan ulang biner-biner dari L32 dan R32. Jadi penulisannya kita lakukan secara terbalik. Jadi kalau L32 itu tadi adalah yang ini yang aslinya, kemudian setelah dilakukan proses penulisan secara terbalik maka dihasilkan yang ini. Jadi kita mulai dari kanan ke kiri.
Jadi misalnya L32 11, nah ini 11 0100 0100 dan selanjutnya. Begitu juga untuk R32. Ini R32. Nah, kalau sudah kita tulis secara terbalik, maka kita gabungkan kembali biner-biner itu sehingga jumlahnya nanti 64 bit atau memenuhi satu kelompok seperti tadi di awal. Jadi, kita gabungkan mulai dari R32. Jadi, mulai dari R32. Jadi, yang ini. Dan disusul dengan L32. Jadi, yang ini adalah biner-biner R32, yang ini. Dan yang ini adalah nilai-nilai dari biner L32. Nah, setelah digabungkan, supaya dia bisa menjadi karakter, maka ini kita kelompokkan menjadi 8 bit per kelompok. Kemudian kita konversi menjadi karakter, sehingga akan menghasilkan karakter ini. Atau kalau tadi misalnya di awal, plain text kita adalah ini, stmic underscore pd. Setelah kita rubah menjadi ciphertext berdasarkan algoritma Gauss akan menghasilkan ini. Nah, begitu cara untuk membangkitkan kunci, kemudian proses untuk enkripsi teks berdasarkan algoritma Gauss. Nah, untuk proses dekripsinya sama saja proses yang dilakukan, hanya saja perbedaannya ada proses perbedaan pada susunan penggunaan kunci seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi tinggal mengikuti kunci, susunan kunci yang digunakan, prosesnya sama seperti pada proses enkripsi, yaitu dilakukan proses sebanyak 32 proses atau 32 ronde. Nah, semoga apa yang sudah kita jelaskan ini dapat membantu teman-teman untuk mengamankan data. Contoh untuk manualnya dapat dilihat pada link yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini, dapat di-download dan dipelajari ulang. Modulnya juga sudah saya buat di deskripsi linknya, jadi teman-teman bisa mendownloadnya untuk dipelajari. Sampai jumpa kembali.